Ini nih yang sering muncul di FVP aku, mie kangkung belacan. Karena ini viralnya ada di Medan dan aku penasaran banget sama rasanya. Let's go aja kita bikin. Udah enggak? Enak kan? Pertama yang pasti harus ada mie dan kangkung, ini wajib banget. Terus lanjut untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Di sini aku pakai dua. Terus cabai rawit, cabai keriting, sama cabai besar. Nah semua bumbu itu tadi kita blender deh. Terus untuk isiannya di sini aku pakai cumi sama udang. Kalian bisa tambahin sama bakso ikan atau sosis juga boleh. Nah tinggal ditumis deh. Tapi kalian jangan lupa tambahin terasi. Ya, terasi ini wajib banget guys. Aku lupa banget nggak kerekam. Pokoknya wajib banget pakai terasi ya. Nah kalau bumbunya udah mulai kering, kita tinggal tambahin telur aja. Di sini aku pakai dua telur. Terus tinggal diorak-arik kayak gini. Terus dimasukin cumi sama udang. Terus jangan lupa dikasih air sedikit juga guys. Biar sedikit matang ya itu cumi sama udangnya. Habis itu tinggal dimasukin saus tiram, kecap manis, gula, garam, sama totole. Aduk-aduk. Habis itu kita tinggal masukin kangkung deh. Ini kangkungnya aku tunggu sampai rada melayu dikit ya. Habis itu kita tinggal masukin toge deh. Jadi biar togenya itu masih rada crunchy-crunchy gitu guys. Sama masukin minyak juga. Nah ini tinggal kita aduk-aduk aja biar merata. Tapi jangan terlalu lama, nanti minyak itu jadi kayak banyak gitu. Udah deh, siap disantap. Kriuk-kriuk. Ini kata kamu ratingnya berapa? Jujur. 8. Serius? Berarti ini enak, guys.